Halo guys, berjumpa lagi di channel Pokok Edolan guys. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk melubangi jerigen bekas untuk tempat net pot. Nantinya ini untuk hidroponik. Yang pertama, kalian pastikan net potnya ukurannya seberapa. Ketika saya sudah tahu bahwa netpotnya kurang lebih sama dengan tutup jerigen ini, maka saya menggunakan tutup jerigen untuk memberikan garis bulat. Ya, yang pertama tutup saya taruh, kemudian saya pakai stabilo, saya buletin. Oke ya guys, langsung kita percepat saja biar prosesnya cepat selesai. Intinya langkah awal diberikan garis dulu. Nanti setelah itu baru kita lubangin. Untuk pemberian garis sudah selesai. Selanjutnya kita lubangin dengan cutter. Berhubung saya belum mempunyai mata bor, saya menggunakan alat seadanya, yaitu cutter. Memang sih nanti hasilnya tidak bisa bulat sempurna, ya minimal mendekati. Langsung kita percepat lagi ya guys, biar prosesnya lebih cepat. Tara, ini hasil setelah dilubangi. Jadi, satu jerigen ini ada 5 lubang netpot. Langsung saja kita taruh netpotnya dan hasilnya seperti ini. Luar biasa kan, guys? Jerigen bekas yang tadinya terbuang atau tidak terpakai, hanya didiamkan saja, kini bisa bermanfaat untuk sayuran. Ini hasilnya setelah kita taruh kangkung sama pakcoy. Oke ya guys, sampai di sini video saya tentang bagaimana caranya memanfaatkan jerigen bekas. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.